Pasar adalah tempat bertemunya para pedagang dan pembeli. Pasar merupakan tempat berkumpulnya para pedagang untuk menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Dan bagi masyarakat Indonesia, pasar rakyat atau pasar tradisional menjadi salah satu jantung perekonomian karena kegiatan ekonominya yang berkelanjutan. Pada masa kejayaannya, pasar tradisional sangat membantu perekonomian masyarakat dari semua kalangan. Begitu besarnya arti pasar bagi rakyat Indonesia, khususnya masyarakat kecil yang memiliki mata pencaharian bertani dan berkebun. Mereka mengandalkan pasar tradisional untuk menjual hasil budidaya tanah mereka. Begitu juga dengan konsumen yang mengandalkan pasar tradisional untuk memperoleh berbagai kebutuhan sehari-hari. Bahkan, pasar tak hanya merupakan pusat transaksi yang strategis, karena menjadi tempat bertemunya berbagai komunitas, tapi juga menjadi satu-satunya pusat transaksi di Indonesia yang memungkinkan dilakukannya proses tawar-menawar yang menciptakan interaksi sosial. Bahkan pasar menjadi barometer ekonomi. Namun yang belakangan ini terjadi, pasar tradisional menjadi tak terurus, hingga banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Tercatat ada sebanyak 9.559 pasar tradisional di negeri ini. 4.600 diantaranya sudah berumur lebih dari 25 tahun. Kondisi itu masih ditambah dengan pasar-pasar modern yang tidak saja menjamur di kota-kota besar, tetapi telah menjangkau daerah pelosok negeri ini. Pasar tradisional mengalami dampak yang tidak kecil dengan munculnya pasar modern. Peminat pasar tradisional menurun. Pasar modern juga mengikis interaksi sosial masyarakat yang biasa terjadi di pasar tradisional antara pedagang dan pembeli. Melihat fungsi dan peran pasar tradisional yang strategis dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja dan interaksi sosial, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan meluncurkan program revitalisasi 5.000 pasar tradisional pada tahun 2015. Program revitalisasi ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun, di mana pada tahun 2015, pemerintah menggelontorkan anggaran senilai 2,5 triliun rupiah untuk target revitalisasi sebanyak 1.002 pasar. Sedangkan pada tahun 2016, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai 2,386 triliun rupiah untuk target merevitalisasi 1.000 pasar. Itulah sejak tahun 2011 sebetulnya Kementerian Perdagangan melakukan yang namanya revitalisasi ya, tetapi memang tidak terlalu bertarget ya, jadi sangat sifatnya kita membuat pedoman bagaimana membangun pasar, jadi ada evolusi. Di 2012 evolusinya adalah pasar itu sehat dan bersih, kemudian 2013 menambah pasar itu harus lebih tertib terhadap perlindungan konsumen, ada pos sukurulang, kemudian dan seterusnya bertambah sampai dengan sekarang dengan menteri yang baru dan dengan presiden kita yang baru menargetkan selain target fisik setahun menjadi 1.000 pasar, juga menargetkan agar yang tadinya pasar rakyat itu menjadi kayak pusat interaksi sosial itu benar-benar dihidupkan. Sementara peneliti LIPI Karunia Mulia Firdausi menilai program revitalisasi pasar ini sangat baik, karena melalui revitalisasi, selain para pedagang terlindungi, pasar tradisional juga dapat bersaing dengan pasar modern. Ya, jadi pertama hebat itu program ya, jadi memang harus ada perlindungan pada pasar tradisional ya. Kenapa? Ya, jadi karena menurut saya kalau jumlah 5.000 itu menurut saya sangat kurang gitu ya, karena kalau kita bicara nasional ya. Ya, itu perlu ditambah program itu. Tapi kalau dalam 5 tahun saya kira ya, mungkin sudah cukup baik ya, kalau memang sudah ada kalkulasi-kalkulasi khusus begitu kan. Nah, menurut pandangan saya program seperti itu untuk perlindungan pada pasar tradisional memang perlu mendapat dukungan ya dari pemerintah. Ya, kenapa? Karena kalau pasar tradisional sendiri itu tidak bisa bersaing dengan pasar modern. Kenapa? Karena kekurangan dalam soal pendanaan, kekurangan dari sisi fasilitas, ya, kekurangan dalam soal manajemen, banyak kekurangan. Nah, peran pemerintah ini menurut saya mutlak
harus ada di situ supaya pasar tradisional itu bisa bermitra atau bergandengan tangan dengan pasar modern. Dalam pembangunan dan revitalisasi pasar, pemerintah memiliki 4 aspek, yaitu revitalisasi fisik, manajemen, ekonomi, dan sosial. Dalam revitalisasi fisik, pasar haruslah bersih dan sehat sesuai standar nasional Indonesia untuk pasar rakyat. Memiliki pos ukur ulang dan fasilitas pelayanan publik seperti toilet. Pendekatan kedua adalah revitalisasi manajemen atau pengelolaan yang baik, di mana para pengelola dan pedagang mengikuti standar operasional prosedur pelayanan dan pengelolaan pasar yang lebih profesional dari sebelumnya tata kelola pasar yang masih tradisional dan ala kadarnya. Disusul revitalisasi sosial budaya, di mana pasar menjadi pusat interaksi sosial antara pedagang dan pembeli. Dan terakhir adalah revitalisasi ekonomi, yaitu para pedagang mendapat kepastian lapak sehingga tidak lagi berpindah-pindah lokasi. Dan tentunya, para pedagang bisa menikmati peningkatan pendapatan setelah pasar direvitalisasi. Pemerintah menaruh harapan yang besar melalui revitalisasi pasar tradisional. Revitalisasi ditargetkan selain meningkatkan aktivitas sosial budaya, juga dapat meningkatkan nilai perdagangan. Bahkan pasar yang sudah direvitalisasi terbukti mendongkrak omset penjualan 300 hingga 600%. Nah, kalau bicara dia revitalisasi ekonomi, hasil evaluasi kita menunjukkan bahwa setelah direvitalisasi, pasar rakyat itu, pedagang itu bisa mendapatkan omset, jadi pendapatannya itu jauh meningkat. Jadi pasar itu mendapatkan, memberikan pendapatan yang jauh lebih baik dibandingkan sebelum pasar itu direvitalisasi. Kenapa? Konsumen jadi semakin senang datang, kemudian petani atau nelayan senang menitipkan produknya atau menjualkan kepada para pedagang di sana karena sudah bersih, kan? Dan dengan demikian pengunjung juga semakin banyak yang datang dan membeli di pasar rakyat. Itu salah satu indikator daya saing pasar rakyat itu jadi meningkat. Sementara dalam menentukan pasar yang perlu direvitalisasi, Kementerian Perdagangan mengacu pada indikator yang telah ditentukan, yaitu pasar yang akan direvitalisasi sudah memiliki embrio pasar yang sudah beroperasi. Revitalisasi juga diarahkan pada kecamatan atau desa yang membutuhkan pasar harian atau pasar mingguan menjadi pasar harian. Revitalisasi juga dilakukan terhadap pasar yang berusia lebih dari 25 tahun atau mengalami kebencanaan atau di wilayah perbatasan, tertinggal, dan terluar. Revitalisasi dilakukan terhadap pasar yang belum pernah dibantu oleh pemerintah sama sekali atau memiliki potensi perdagangan besar. Bagaimana agar pasar itu dibangun juga bisa menarik, bukan kita, biar orang-orang yang ada di perbatasan itu bisa berbelanja ke negara kita gitu. Sehingga bisa nanti menumbuhkan ekonomi yang ada masyarakat di kita, di sekitar perbatasan gitu. Jadi jangan kita yang berbelanja ke sana, tapi kita yang mencoba untuk membangun, memanfaatkan peluang daerah-daerah seperti di Atambua, di Sko, yang Papua New Guinea itu kan. Kementerian Perdagangan juga mendorong pemerintah daerah konsisten membangun pasar. Karena keberadaan pasar tradisional merupakan pondasi perekonomian daerah, sehingga pembangunan pasar berawal dari Pemda melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan selanjutnya dapat dibantu pemerintah pusat. Keberadaan pasar tradisional memberikan andil besar dalam pembangunan struktur ekonomi daerah, tidak terkecuali di Provinsi Papua. Pasar tradisional berkembang sebagai suatu kebutuhan primer sebagian besar masyarakat, dengan daya tarik utama harga komoditas yang diperdagangkan relatif murah.